bacakan susunan acara penutupan kegiatan tema selanjutnya kita dengan tema keakraban dalam taruna kota. Marilah kita bersama-sama membacakan 2022 di lapangan Rahayu 1, 2, dan 3 masing. Alhamdulillah, saya dari Wakil Ketua Karang Taruna Provinsi Kalimantan Selatan pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus Karang Taruna Kota yang sudah melaksanakan tema bakti Karang Taruna ini dan informasi pada terakhir itu tahun 1993 itu terakhir kemah Kota Banjarmasin, setelah itu tidak ada kemah lagi dan sekarang dilaksanakan tahun 2022. Nah ini yang perdana lagi. Ini alhamdulillah harapan kami sangat besar dengan tema ini dapat silaturahim. Karang Taruna yang 2013 sekarang sudah 63 Karang Taruna Kota Banjarmasin dan ini bisa dilanjutkan dengan hal ini silaturahmi ini dengan peningkatan BUB dan juga mereka saling bersilaturahmi. Ini sebagai kekuatan nantinya untuk membantu pemerintah dalam penanganan PMKS maupun juga kegiatan-kegiatan dana-dana kelurahan dan sebagainya yang dibantu oleh kelembagaan masyarakat yang langsung dibawa oleh kementerian yaitu Karang Taruna. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine. Baik, kami Karang Taruna Telabang, Kelurahan Telabang, mengikuti kemah keakraban yang mana dilaksanakan dari kemarin sejak hari Jumat sampai dengan hari Sabtu ini, yang mana dengan berbagai rangkaian kami ikuti dan ada pun juga untuk Kelurahan Telabang mendapatkan 5 kategori peringkat yang mana dapat 2 piala. Apa makna yang didapatkan dalam kegiatan ini? Adapun dari kegiatan ini, Karang Taruna bersatunya terus silaturahmi yang dimana berkumpulnya seluruh anggota Karang Taruna se-Banjarmasin yang mana mempererat tali silaturahmi dan juga keakraban, selain itu juga untuk meningkatkan rasa saling memiliki. Bang, mungkin ada pesan gak buat kawan-kawan yang di Telabang? Untuk Karang Taruna Telabang, kami selaku lurah Selawang menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada rekan-rekan Karang Taruna. Adapun semangatnya terus ditingkatkan untuk lebih baik lagi, yang mana apapun yang kita dapatkan pada hari ini, juara yang kita dapatkan, semoga di kemudian hari, di tahun depan, kita lebih baik lagi. Maulana Prin Faraulia, saya sekretaris di Kelurahan Telabang. Kelurahan Telabang. Kenapa jadi aktif dan tertarik di Karang Taruna gitu? Karena di sini ada kegiatan sosial, terus juga di sini kami belajar UMKM. Macam-macam Kak, di sini banyak belajarnya. Pemuda itu punya potensial masing-masing ya. Jadi tergantung kreativitas masing-masing. Tapi yang poin yang terpenting adalah Karang Taruna harus bisa memetakan potensial apa yang bisa kita gunakan, yang bisa berdampak ke masyarakat. Berarti bisa lakukan apa saja tergantung kreativitas dari Karang Taruna itu. Ya, yang jelas Karang Taruna itu kan ada beberapa divisi ya, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, kesehatan. Jadi kegiatan-kegiatan itu yang berdampak ke masyarakat apa? Yang jelas sebelum melakukan itu kita memang harus memetakan dulu potensial apa, SDM apa yang bisa kita sinergikan. Kalau Karang Taruna aja bergerak nggak bisa berjalan.